Emak-emak antusias ikuti vaksinasi dengan iming-iming minyak goreng. Ada saja cara yang digunakan untuk menarik masyarakat mengikuti program percepatan vaksinasi booster di wilayah Sukoharjo. Seperti yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo ini, untuk mendongkrak minat masyarakat, mereka yang telah vaksin booster akan mendapatkan minyak goreng. Cara ini ternyata mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya kalangan ibu-ibu. Pasalnya saat ini kelangkaan minyak goreng tengah terjadi di berbagai wilayah. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan, vaksinasi COVID-19 massal yang digelar Polres Sukoharjo ini melayani penyuntikan dosis 1, dosis 2, dan dosis ketiga atau booster. Dengan percepatan vaksinasi ini, diharapkan kekebalan kelompok dapat terbentuk, sehingga penyebaran COVID-19 dapat ditanggulangi. Tak lupa, Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, utamanya memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Vaksinasi, kemudian juga di perusahaan-perusahaan, kita gandeng ke perusahaan-perusahaan, kemarin di Sritek, ada Dantilis, ada Batik Keris, kemudian semua nanti akan kita coba mobilisir semua sehingga percepatan vaksinasi khususnya yang booster ini bisa lebih cepat. Ceritanya apa dengan booster ini? Memang kemarin ada sedikit kendala ketika booster itu harus 6 bulan dari dosis kedua, tapi sudah ada peraturan Menkes yang baru. Oke, untuk 3 bulan sudah bisa. Cuman juga harus dibarengi juga dengan pikirnya. Pikirnya harus sudah terbuka sehingga bisa langsung masuk ke sistem. Tapi ternyata tadi dicoba oleh teman-teman, ada yang sudah bisa masuk, ada juga yang belum. Jadi mungkin secara sistem juga belum semuanya mulus. Nah, itu mesti kita rapatkan lagi, nanti kita laporkan ke atas sehingga secara sistem bisa langsung masuk pikir, sehingga untuk sertifikat juga bisa langsung masuk. Nah, kebetulan ini juga kita ada sedikit hiburan. Khususnya ibu-ibu ini, tapi bapak-bapak kalau mau jawab pertanyaan juga boleh. Ini nanti akan ada kuis. Nah, yang beruntung nanti dapat minyak goreng 1 liter. Karena kondisinya katanya saat ini lagi langka. Mudah-mudahan nanti pulang vaksin bisa buat masak di rumah. Ada yang berminat minyak goreng? Tapi jawab pertanyaan dulu ya, Pak. Pertanyaannya suka-suka. Oh enggak, yang gampang-gampang. Nanti yang bisa jawab pertanyaan angkat tangan maju ke depan. Pertanyaan dari saya. Yang bisa Bapak Ibu monggo menyebutkan protokol kesehatan. Angkat tangan. Protokol kesehatan. Nah, maju ke belakang, maju sini. Satu aja nanti yang lainnya. Protokol kesehatan satu aja apa? Maskernya dipakai. Satu aja. Pertama memakai masker. Ya, weh, satu aja. Dapat minyak goreng, langsung. Ya. Terus protokol kesehatan lagi. Nah, Bapak jaga jarak. Ya, dapat minyak goreng. Nah, ada lagi? Nah, ibu-ibu ini. Apa lagi? Apa? Cuci tangan pakai masker. Ya, dapat minyak goreng. Foto. Diangkat minyak goreng, diangkat tuh.